Nyesek banget mantan suami mau nikah lagi, perempuan ini dapat chat pamitan sedih. Seorang perempuan curhat di TikTok mengenai mantan suaminya yang akan menikah lagi. Pada video yang ia unggah tersebut, ia memperlihatkan chat terakhir bersama mantan suaminya sebelum menikah. Pada videonya, ia menjelaskan bahwa sang mantan suami mengirim foto pernikahan mereka dahulu. Dalam video yang menampakkan chat, sang mantan suami mengirim dua foto pernikahan. Satu foto dengan adat Jawa dan foto lain dengan kebaya putih. Perempuan tersebut juga mendoakan agar pernikahan mantan suaminya langgeng. Video tersebut tentu telah mendapat berbagai respons dari warganet.